Selamat datang di Kempes TV. Berita kali ini datang dari Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Rangga Azov dan Heiko menceritakan bagaimana kedekatan mereka selama menjalani proses syuting Samudra Cinta. Ternyata, di balik sikap coolnya, Heiko membeberkan sisi lain dari mantan kekasih Jihan Almira itu. Salah satunya Rangga Azov yang sering dibentak Heiko karena terlihat gak mood dalam menjalani syuting sinetron. Apalagi saat syuting di pagi hari, pria 30 tahun ini mengaku masih ngantuk. Dia 18 tahun, jadi memang ceria. Apalagi gue mudian orangnya, kayak, aduh males banget. Dia, woi bangun woi, kadang-kadang suka gitu. Tutur Azov. Abis dia tiba-tiba kadang suka bengong kalau masuk set. Oke, ini orang kenapa lagi? Ujar Heiko. Kalau pagi-pagi biasanya nyawanya belum ngumpul, jadi kayak, woi, suka dikagetin. Jadi jiwa-jiwa menyenangkan ada. Ucap Azov. Tak hanya itu, ternyata Rangga Azov juga ngaku kalau dirinya garing, alias nggak lucu, saat memberikan kata-kata bijak. Contohnya saat disuruh Heiko untuk memberikan kata-kata bijak di depan kamera. Rangga Azov malah bawa-bawa pajak. Kalau wise, Azov itu bijak nggak ya? Kayaknya dia bijak, cuman gue belum pernah lihat sisi bijaknya sih. Coba kata-kata bijak lo apa? Tandas Heiko. Kata-kata bijaknya? Enggak ah, garing. Orang bijak bayar pajak. Garing enggak? Balas Rangga Azov. Sebenarnya iya sih kalau di luar tag tiba-tiba kayak ngelakuin sesuatu yang kayak apa sih? Tapi lucu gitu. Pungkas Heiko van der Vecken. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.